Oke, halo, selamat siang. Jumpa lagi di Sahabat Motor ya. Untuk kali ini kita kedatangan tamu ya, untuk keluhan suara ngericik di area bak CVT ya. Ini motornya Honda Beat ISP ya, yang udah ISP. Kita langsung copot di bagian area CVT saja ya. Kita langsung copot, kita coba dicek ya, cek dulu ya sebelum kita bongkar total. Kira-kira penyebabnya itu apa? Oke ya, kita cek udah, kita lanjut untuk pembongkaran ya. Kita langsung bongkar puli belakang sama bongkar puli depan ya. Usahakan kalau bongkar untuk pembongkaran pakai impact ya, usahakan. Yang paling parah itu yang depan ya, kalau bisa pakai impact. Supaya apa? Supaya askreknya tidak bengkok ya, kalau misalkan di battle atau di ganjel beresiko ya, usahakan pakai impact. Oke, kita lalu lepas. Untuk kita cek dari segi fan belt ini udah mau aus ya. Terus kita cek di bagian rollernya dan rumah rollernya apakah goyang apa enggak ya, kita cek apakah goyang apa enggak di bagian bos rumah roller sama rollernya ya, kita cek up. Duh, ini agak susah, ini agak macet ini. Nanti kita udah dapat ya. Kita waduh, langsung ketemu bro masalahnya. Jadinya masalahnya di cover penutup kancingan di kampas ganda ya. Kalau misalkan K44 itu yang versi dulu itu cover penutupnya itu tipis sehingga dia mudah goyang ya. Kita langsung bongkar aja ya untuk pastinya. Iya. Gila. Masalah ki. Kocak, bro. Jadinya ini kalau dipakai itu bunyi kricing itu kalau lantang. Nah, bunyinya ini. Jadinya kalau kayak gini kita buat seperti KZL ya, jadinya seperti beat lama, jadinya nggak usah pakai ini ya. Aman kok, pasti aman. Buktinya aja untuk beat yang lama aja nggak pakai cover kayak gini aman ya. Ini yang bunyi. Ini yang bunyi. Kita bongkar. Jadinya ini dibongkar ya, dicopot. Dicopot. Yo ngerokok sih itu ada batu ya. Jadi ya cuma ini ya. Tapi kalau beli ininya aja ini nggak ada masalah. Yo harus beli satu paket kayak gini. Dan ini itu masih bagus ya. Ini kita atur aja seperti beat lama. Jadinya kita nggak usah pakai itu. Kita dipakein ring aja di sini. Jadinya kita pakein ya ring 10 ya, ring 10 2 3 setelah itu kita kancing semua. Nanti tangguh. Satu. Dua. Tiga. Terus kita kasih lem packing ya. Lem packingnya tujuannya itu buat biar
kancingannya nggak lepas. Sebetulnya kalau nggak dilem juga nggak bakal lepas kalau ini. Pengodain dari pabrikan sana. Oke ya, kalau kayak gini biar kering dulu. Ya, jadinya kayak gini modelnya seperti bit lama. Jadinya nggak pakai cover. Ya, aman kok, dijamin. Oke, kita lalu tunggu kering dulu baru dipasang ya. Nah, ini kalau bongkar kayak gini ya. Ini dicopot sekalian ya. Dilihat kalau pelumasnya masih banyak ya udah biarin aja. Kalau pelumasnya habis dikasih pelumas ulang ya. Ini masih banyak dibiarin aja. Oke ya, untuk pemasangan rollernya ini enggak diganti ya, nunggu waktu aja, diganti 1 bulan lagi. Ini pasang gini ya, larinya ke depan, dindingnya di belakang. Kan ada, nggak ada dinding, ini ada dindingnya. Ini taruh di belakang, taruh di belakang, taruh di belakang, taruh di belakang, taruh di belakang. Ini biar lebih awet ya. Kita pasang. Iki pressing entuk ne apa-apa ya lek ya. Pressing entuk ne apa-apa nek iki. Iki tau diganti tapi. Iya, disene ora ngomong ora sambrang, ora diganti to iya. Iya, ututuke. Iya. Iya, iya, iki kaset L. Ijene tulisane ka 44. Tarik aneh ini kurang penak. Iya. Masalahnya kurang tuh kan beli. Oke, kita coba ya. Ya, sekarang bunyi ricing-ricing-ricing-ricing-ricingnya hilang. Oke ya, sekian video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman.